Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam. Kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum. 'Alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan, akan mengampuni segala dosa-dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya hadis tersebut, dengan disampaikannya hadis tersebut dapat menambah semangat kita untuk selalu beribadah pada penghujung bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah tentang Raja Zulkarnain.
Kisah tersebut kami ambil dari buku Tasawuf Modern karya Profesor Buya Hamka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu masa Raja Zulkarnain beserta pasukannya hendak menaklukkan suatu daerah. Sebelum mereka berangkat, Raja Zulkarnain berpesan kepada pengikutnya, "Wahai pasukanku, dalam perjalanan ini kita akan melintasi sebuah sungai di malam hari. Ambillah apapun yang kalian injak dari dalam sungai tersebut." Lalu mereka pun berangkat untuk menaklukkan daerah tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba dan mereka sudah melintasi sungai tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pasukan Raja Zulkarnain ini terbagi menjadi tiga golongan dalam menyikapi perintah sang raja. Golongan yang pertama, golongan yang sama sekali tidak peduli dengan perintah sang raja. Mereka tidak mengambil apapun dari dalam sungai tersebut. Mereka menganggap yang ada di dalam sungai tersebut hanyalah batu-batu biasa yang akan membebani mereka apabila mereka membawanya dalam perjalanan. Lalu ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang hanya mengambil ala kadarnya, yang hanya mengambil secukupnya, karena mereka hanya berniat untuk mematuhi perintah sang raja saja. Mereka tidak ada niatan lain untuk menambah ketaatan mereka. Lalu ada golongan yang ketiga, golongan yang sangat bersemangat untuk mematuhi perintah sang raja. Mereka mengambil sebanyak-banyaknya dari dalam sungai tersebut, lalu meletakkannya di tas bawaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari pun sudah tiba. Raja Zulkarnain bertanya kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, apa yang kalian ambil dari dalam sungai tersebut?" Para pasukan pun segera mengecek tas bawaan mereka. Dan ternyata yang mereka bawa adalah intan berlian yang mulia, bukan batu-batu seperti yang disangka oleh golongan pertama. Dan tentunya karena yang mereka bawa adalah intan berlian yang sangat mulia, timbullah reaksi yang berbeda-beda dari ketiga golongan tersebut. Golongan yang pertama, mereka sangat kecewa, mereka sangat sedih karena mereka tidak mengambil apapun dari dalam sungai tersebut. Dan tentunya mereka sangat ingin untuk mengulangi perjalanan mereka dan mengambilnya. Tapi waktu sudah berlalu, perjalanan sudah menjauh, sehingga mereka tidak dapat mengulangi perjalanan tersebut. Lalu ada golongan yang kedua, perasaan mereka bercampur aduk. Mereka senang sekaligus menyesal. Mereka senang karena mereka dapat mengambil batu intan berlian yang sangat berharga tersebut. Dan juga mereka menyesal karena mereka tidak mengambil yang dapat mereka banyak ambil. Lalu ada golongan yang ketiga. Mereka adalah golongan yang sangat patuh kepada raja. Mereka adalah golongan yang mengambil sebanyak-banyaknya dari dalam sungai tersebut. Mereka adalah golongan yang sangat beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanggapi kisah tersebut, kita dapat berkaca pada diri kita masing-masing di bulan Ramadan ini. Apakah kita seperti golongan yang pertama pada bulan Ramadan ini, yaitu golongan yang sama sekali tidak mengambil keberkahan apapun dari bulan Ramadan ini? Lalu apakah kita termasuk dalam golongan yang kedua, golongan yang hanya mengambil keberkahan bulan Ramadan ini secara ala kadarnya? Tentunya kita juga akan menyesal di akhirat nanti. Lalu apakah kita seperti golongan yang ketiga, golongan yang mengambil keberkahannya secara sebanyak-banyaknya, golongan yang mengambil keberkahan, golongan yang mengambil maghfirah, golongan yang mengambil rahmat bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya? Mereka adalah golongan yang sangat beruntung di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyimak apa yang saya sampaikan tadi, tentunya kita sangat ingin menjadi golongan yang ketiga pada bulan Ramadan ini. Tetapi mungkin beberapa dari kita belum dapat untuk mencapai golongan yang ketiga tersebut. Semoga yang belum bisa mencapai golongan tersebut dapat bertemu bulan Ramadan yang berikutnya, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah nanti. Dan semoga kita dapat menjadi golongan yang ketiga pada tahun berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dari saya.
Bila ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.